Tadi ada lagi yang aslabuha, yang paling baik itu yang paling keras. Karena apa maksud keras tadi? Dan juga lembut hatinya. Jadi beda antara keras dan lembut, ya. Lalu ditafsirkan kata Al-Habib Abdul Haddad, itu adalah kata beliau yang dimaksud daripada perkataan Sayyidina Ali, yang bersih. Bersih itu adalah kata beliau as-sahafil yaqin, yang paling bersih dalam keyakinannya. Kata-kata bercampur-campur, murni, ibarat bensin itu bensin murni. Kata bercampur apa? Minyak, apa itulah? Minyak gas kah? Nah, jadi kayak itu juga keyakinan kita. Ia bersih. Ya, bersihnya dalam keyakinan kadada tercampur hal-hal yang di sana berbau apa kemusyrikan, berbau kesyirikan. Nah, ini akan berbahaya. Nah, yang paling baik hati itu yang paling bersih hatinya, kata Habib Abdul Haddad. Keyakinan hatinya itu dalam keyakinan murni kepada Allah, bersih betul. Lalu yang dimaksud dengan keras tadi kan paling keras hati yang paling baik, di antaranya bersih, keras dan lembut. Adalah dengan keras tadi fiddin, dalam urusan agama. Nah, dia tidak mengenal kompromi dalam urusan agama, ya. Dipegang betul, kada dianggap enteng dalam agama ini. Ya, keras ya.
dalam urusan agama, karena bukan urusan kita, itu urusan Allah ini, ya. Jadi harus mempunyai kekuatan dalam hati, ya. Jadi tidak main-main dalam agama ini, urusan agama ini urusan Allah Ta'ala, berarti ya, tidak gampang menyerah, ya. Atau agama kita ini dianggap enteng, nah kita tidak akan terima itu, ya. Jadi harus mempunyai power, kekuatan dalam hati kita. Jadi tidak setayu-tayunya, nah ini lemah ini. Jadi kurang hal demikian, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Lalu di samping keras dalam agama, apa yang harus lembut tadi? Hati yang lembut. Lembut tadi diperlukan juga. Dia punya kelembutan kepada siapa? Arakuha alil mu'minin. Dia lembut kepada orang beriman. Nah, ini maksudnya ini. Ya, ada tiga faktor tadi yang dimaksud dengan kebaikan hati. Ya, itu yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Satu adalah dia bersih. Apa yang maksud bersih tadi? Ada keyakinannya dalam hati itu. Lalu hatinya keras. Keras tadi yang dimaksud adalah dalam urusan agamanya. Ya, tidak menganggap enteng dengan urusan agama. Dipegang betul-betul agama tadi. Tidak mudah menyerah dia. Tidak mudah patah semangat dengan agama. Tapi dia terus berusaha mengejar segala ketinggalannya. Ya. Mengejar ketidaktahuannya sehingga menjadi mengerti dan paham serta mengamalkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan keras hati tadi. Wa arakuha ala mu'minin, tapi hatinya lembut kepada orang beriman. Artinya mempunyai rasa rahmah, rasa maras, rasa kasihan melihat saudaranya yang kadang mampu, yang kadang mengerti diberitahu sama dia, yang perlu bantuan ditolong sama dia. Nah, ini orang beriman. Rasa kasihan, punya kelembutan, inilah yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat yang dipuji dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Asyiddau 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Nah, mereka tegas kepada orang kafir. Ya. Tidak abu-abu. Jadi putih-putih, hitam-hitam. Tegas itu dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada sahabat-sahabat Nabi. Asyiddau 'alal kuffar. Tapi kepada sesama orang-orang beriman, ruhamaa'u bainahum. Saling kasih mengasihi, saling menyayangi, ya. Nah, ini kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kepada orang mukminin, ayo kita berlembut hati, berbaik hati, ada rasa maras. Apalagi kepada orang yang tidak mengerti dalam urusan agama, kita kasihan kepada mereka, ya. Yang kita sedikit mengerti ini, membantu mereka. Atau kita punya kelebihan harta kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi ada punya kelembutan hati dalam hal ini. Nah, itulah kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajha, yang paling bersih, yang paling kuat, yang paling lembut, itu yang hati yang baik. Itulah yang ditengok sama Allah. Wadah-wadah tadi, wadah-wadah hati tadi adalah hati-hati manusia. Nah, lalu kata Al-Imamul Haddad, qultu, menurut aku, wal yaqinu ibaratun an tamakkunil iman minal qalbi wasilaihi alaih wa hiya at-tumanina allati sa'ala Ibrahim alaihi salam rabbahu fima akhbara anhu biqaulihi qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ujar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakin, hati yang yakin dari kayak pengertiannya adalah ibarat daripada kuatnya iman. Nah, jadi hati yang kuat, ya, itu yakin dari minal qalbi, iman yang ada dalam hati. Wasilaihi ain, kemampuannya, mampu iman kita tadi. Kita menguji keimanan kita di saat kita di masjid,
tahan aja kita. Saat kita susah, tahan. Saat di majelis, tahan. Kita tidak tergoyahkan, kuat. Tapi bisa kita sendirian berhadapan dengan duit mungkin ya. Wah, ini duit 1M, maksudnya 1M ya. Ini diarahkan kemana ya? Apa dikurangi? Nah, udah lain. Atau kita berada di tengah-tengah perempuan-perempuan cantik, ya kan, Bang? Nah, Resiko. Nah, tinggi resikonya bersedianya. Jadi berat. Dan kita mempunyai, yang kita miliki semua duit ada, wah sudah dikerubuti oleh mereka-mereka itu. Bagaimana itu? Nah, jadi hati yang kuat, iman yang kuat adalah kata Sidin tadi, at-tumakninah, ketenangan. Kita mempunyai kesadaran yang tinggi, ya apa nih, ketenangan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dan itu diminta. Diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi dalam firman Allah, qala awalam tu'min, ikam kada beriman kah wahai Ibrahim? Qala awalam tu'min, kada beriman kah? Lawan aku kada percaya kah? Apa jar Nabi Ibrahim menjawab, qala bala indih ya Allah ulun beriman lawan pian ini. Artinya Nabi Ibrahim ini beriman, percaya benar Allah Ta'ala, tapi beliau ini hendak benar ya berjumpa lawan Allah. Nah, hendak melihat wujudnya Allah Ta'ala. Kalau sudah melihat itu jarsin, baru ulun ini puas. Bukan ulun pada percaya lawan pian. Nah, qala awalan tu'min, qala bala. Inggih ya Allah. Ulun beriman aja. Tapi ulun tak melihat pian supaya apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Supaya hati ulun ini tenang, kada bertanya-tanya lagi kalau ulun sudah melihat pian ya Allah, berjumpa lawan pian. Nah, itu jar Nabi Ibrahim ya, hendak melihat wujudnya Allah Ta'ala, tapi kada bisa sidinnya, tersungkur sidin, kada sempat melihat karena penuh dengan cahaya Allah. Fabana yakmin hadza anna yaqin ghayatul iman. Sudah jadi Allah Ta'ala ikam yakin-yakin aja walaupun kada melihat aku, tapi ya dari Ibrahim aku hendak tenang hatiku bila aku kada berjumpa lawan sampian. Fabana min hadza anna yaqin ghayatul iman, maka jelas kata Imamul Haddad, keyakinan itu puncaknya iman, wa nihayatuh, dan kesudahannya. Jadi iman kita sampai di mana ya. Al yaqinu huwal imanu kulluh. Dalam hadis Nabi, yakin itu adalah beriman sepenuhnya aja. Biar Allah tak ikam yakin aja walaupun kada melihat aku. Ya. Al yaqinu huwal imanu kulluh. Jadi tanpa ada peluang-peluang, tanpa ada celah-celah di sana. Kalau yakin, iman sudah semuanya. Wa ma nazala minas samai asyrab bil yaqin. Tidak ada yang turun daripada langit yang lebih mulia daripada keyakinan. Jadi keyakinan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi mukmin, orang beriman, itu satu hal yang luar biasa. Ya, kita yakin dengan Allah Ta'ala, kita membaca syahadat, kita tahu rukun iman. Ya, semuanya itu adalah kemuliaan yang diturunkan oleh Allah, kata beliau. Wa kafa bil yaqini ghina. Cukup kalian dengan keyakinan itu menjadikan satu kekayaan. Nah, keyakinan yang kita miliki bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabikan Nabi Muhammad, masya Allah, ini satu anugerah yang paling luar biasa. Coba kita kali diberi itu, kita tidak mungkin duduk di majelis ini, tidak mungkin kita dapat berkumpul di tempat ini. Nah, berapa banyak kan orang yang tidak mau, yang tidak peduli, bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini satu anugerah kekayaan yang luar biasa. Ya, keyakinan ini. Silakan investasi kita kan sudah dapat dengan keyakinan. Tinggal merealisasikan lagi dengan keimanan kita tadi. Apa yang kita perbuat dengan keyakinan itu?
percaya dengan Allah, percaya dengan malaikatnya, percaya dengan hari akhir, ya, dan lain sebagainya. Tinggal kita membuktikan keyakinan kita itu. Itu satu modal, satu simpanan yang luar biasa, kata beliau, kekayaan yang tidak pernah habis asal dipupuk, ya, asal dirawat keimanan tadi dan keyakinan tadi. Wa qala alaihi salatu wasalam, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, salullah al yatim wal afiyah, kamu hendaklah minta. Nah, supaya meminta keyakinan kita tadi biar tetap eksis dia, biar dia selalu bersemayam dalam hati kita, minta kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Mintalah kalian kepada Allah al-yaqin, keyakinan, agar dikuatkan. Kita sudah yakin, tapi ya Allah kuatkan keyakinan kami. Sehingga dalam satu doa kan, ya Allahumma inna nas'aluka yaqinan shadiqa. Nah, ada satu doa itu, nah, yakin kami yang lurus ya Allah, yang betul-betul ya Allah, yang shadiq, keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan ya Allah. Kita yakin ya Allah, Allah selalu memandang kepada kita, Allah selalu melihat kepada kita. Nah, ini keyakinan kita. Nanti ada saatnya kita hilap, merasa kita kata diawasi Allah. Nah, ini yang susah ya. Jadi kita harus minta memang keyakinan kita selalu stabil, selalu kuat, dan minta kepada Allah. Dan Allah jihad, kita ini jihad berat, hari dingin lagi hujan, mata mengantuk, tapi ya sudah, bismillah sudah, ya, terpapa aja yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala, tidak takut, tidak gentar mereka akan celaan orang lain. Al-ayah, nah, ini ayat Al-Quran ini, wallati qablaha. Wa fi dhalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an faqala fi, dan Nabi pun menjelaskan tadi ayat. Lah, Nabi mensifatkan orang-orang yang kuat ini seperti halnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau? Faqala fihi aqwakum fi dinillahi Umar. Yang paling kuat di antara kalian ini, kata Nabi, dalam agama Allah itu adalah Umar. Nabi memuji sahabat. Ini bukan yang menyanjung sekedar gombalan aja kadang, atau memuji yang biasa basa-basi kadang. Rasul tidak pernah berbohong. Kalau beliau menyambut seseorang, betul itu. Ya. Atau mentang-mentang Sayyidina Umar ini mentuh hasidin, dipuji kadang itu. Di sini kan tahulah sahabat-sahabatku ini, nah, yang paling kuat dalam agama itu adalah Sayyidina Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa di sini? Ucapannya hak. Ucapannya hak. Wa ma hubinnas min shadiq. Aku kata dia bisa kawan sini yang paling hebat daripada Sayyidina Umar ini. Wah, istilahnya tah. Ya, beliau ini luar biasa. Konon diriwayatkan Sayyidina Umar ini, beliau sering menangis di tengah malam ya. Ibadah luar biasa juga. Padahal tadinya mantan orang sangat membenci Rasulullah ya, paling ganasnya manusia di Mekah saat itu. Tetapi ya, hari beliau sadar betul ya, setiap malam itu menangis sampai ada goresan di pipi sidin ini, nah. Orang ngering ya, dikira ini preman apa, padahal bekas menangis. Tetesan air mata Umar bin Khattab ini hirang di sini. Dikira model apa gitu loh. Sangar gitu. Apa ibarat preman itu kayak bekas diguris orang ada sini. Bekas timpas orang ada kunatnya. Ini bekas tetesan air mata sih kalau malam nangis. Khattab ya. Apa ada dua garis hitam di pipi sendiri. Dikira apa galak sih itu. Kadang itu bekas menangis ini. Atas apa perbuatan sidin yang lewat-lewat itu, nah. Saking kerasnya pada saat itu beliau, apa, saking menentang ajaran Nabi Muhammad ya. Namun akhirnya Nabi tetap merangkul orang-orang yang keras tadi, sampai akhirnya menjadi sahabat yang paling setia. Luar biasa Sayyidina Umar. Bahkan ada khusus satu kitab itu menjadi tentang Umar Ibn Khattab ya. Ada satu kitab khusus membicarakan tentang
Umar Ibn Khattab ini, yang isinya adalah tentang pribadi Sayyidina Umar, biografinya Sayyidina Umar, bagaimana kehidupan Sayyidina Umar sampai beliau menjadi khalifah, menjadi mertua daripada Rasulullah yang beranakan siapa sih dia? Hafsah bin Umar, ya, bintu Umar. Nah, Rasul mensifatkan beliau ini waqad kana radhiyallahu an, adalah Sayyidina Umar ini radhiyallahu an min aslabil mu'minin, paling orang yang paling kerasnya orang beriman, fi dinillah, dalam urusan agama. Jadi beliau ini kada istilahnya tawar-menawar dalam agama ini, beliau keras orang. Wa asyadhim akhdhan bihi bihaqqi nafsih wa bihaqqi ghairih, beliau betul-betul melaksanakannya baik berhubungan tentang diri beliau ataupun orang lain. Hatta suratil amsal tudrak bi adlih, sehingga beliau ini menjadi istilah dalam keadilannya, ya, dijadikan Sayyidina Umar ini satu semacam apa, semacam istilah untuk kebenaran. Jadi kalau masalah kebenaran, kata Imam Al-Haddad, itu diistilahkan kepada Sayyidina Umar, saking kerasnya beliau itu. Wa amrihi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, beliau menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ya. Jadi saking galaknya Sayyidina Umar ini, ya, galak tadi keras tapi lembut hati beliau, ya, bukan semata-mata galak tadi keras hati kadang, ya, atau kasar, tapi juga ada punya kelembutan di sana, ya. Hatta sallallahu alaihi wa sallam adhi wa amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa qiyamihi bil haq ala qarib wal ba'id, beliau melaksanakan yang hak baik yang dekat maupun jauh. Radhiyallahu anhu wa ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, demikian juga dengan sahabat-sahabat Nabi, sehingga apa di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, oh apa di dalam Al-Qur'an asyiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum, mereka tegas kepada orang kafir. Ya, semua orang kafir jangan kita lembek, ya, kalau lembek sampai diistilahkan kalau di berjalan itu kita mepet, Tuhan-Tuhannya jangan, kita orang kafir biasa, ya, jangan kita orang Islam istilahnya jangan sampai tersisihkan, dipepet oleh mereka sampai kita dihina, jangan, ya. Tapi kita harus tunjukkan memang berakhlak yang mulia tapi tidak menghinakan diri kita, ya, tetap pada poros akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, lalu kata Allah Ta'ala asyiddaa 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ya. Tapi bukan berarti memusuhi mereka, bukan, ya, bukan memusuhi mereka, artinya situ-situ kami-kami, nah, gitu, ya, lakum dinukum waliyadi, ya. Tapi dibalik itu pula asyiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum, sama orang beriman, jangan sama orang beriman galak, sama orang, sama muslimnya kita, wah, saling galak, saling baharatan, kadang ruhamaa'. Ini disifatkan oleh Allah Ta'ala saling kasih sayang, rahmah sama-sama. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kata Al-Quran, tanda mereka di wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud, bekas-bekas ibadah ada, ya. Di sahabat-sahabat Nabi luar biasa kelihatan nur, walaupun orangnya hitam jelek, ya, tapi ada kelembutan, ada satu cahaya di wajah-wajah mereka itu dipuji sama Al-Quran, ya, ada di wajah-wajah mereka tanda bekas sujud mereka, ya. Berarti ya bukan diulah-ulah, kalaupun dihirang-hirangi seorang kan kada, ya, ambil tahi-tahi cakar sapi ya ditempelkan tahi-hirang atau batu di lain, ya, lain itu ada memang gitu, ya. Bukan supaya kelihatan kita ahli ibadah, kan di Quran ada tulisannya, katanya itu bukan disuruh, diwarnai, kada. Memang ada asarul ibadah itu, ya, nampak di wajah-wajah orang ahli ibadah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Al-Quran mengatakan itulah pemberian Allah, bukan diulah-ulah, ya. Bukan di ada itu sekelompok orang, ya,
kira-kira menyambat itu memang ada satu ajaran itu digosok batu dipanasakan ya dikasih minyak jadi nah dicoret supaya kasih bawa kandang batok tiga kayak Shaolin gitu wah kok kayak apa angin tuh sampai tiga di sini miring ini kan sujudnya repot ah ya wah jalan ini pakai batu dan hanya raja mengaji Islam hanya repot Islam sudah hirang-hirang di sininya dan sudah puluhan tahunnya kalau hirang-hirang lagi nah, ada yang kayak itu pak ya dia mengambil dari ini ada tanda orang beriman itu tandanya ada arti tandai seorang ditok ditok seorang nah ya maknanya di Quran itu ya kan boleh lah lain kan memang ada tanda orang beriman itu bekas sujud itu ada tapi bukan berarti digawi ya asli itu ada menarik dan lah ada lah eh artinya itu ada kayak gitu tuh ya amun kita kadang apa kayak itulah kita kadang dengarkan menandai itu lalika fadlullah yu'tihi may yasha Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang dikehendaki Allah ya nah kata beliau ada kawan kayak ya mungkin ada kayak itu. Jadi sekalinya bukan dia itu sujud bagaimana itu memang diulahnya batu dijamur dipanaskan ya jangan dahi kulit kita ini hilang gosongnya nah jadi ada nanti itu alasannya ada tanda katanya pada orang-orang beriman itu sebetulnya bukannya digawi bukannya diulah bukan diulah. Memang ada orang-orang kayak gitu ada. Memang ahli sujud beliau memang ada. Ya. Memang ada ahli sujud beliau ya. Tapi bukan diulah. Pian ada juga namanya. Ya, bagus. Tapi bukan diulah-ulah. Ya, bukan diulah-ulah. Nah, diulah-ulah tadi karena hendak minta lihat benarnya surah akhirnya itu tandanya ini akun yang ahli ibadah. Nah ini rusaknya hati kita mendiulah tadi supaya orang melihat nih aku nah dahiku nah irang dari mata hantuk mobil hantuk mobil ya nah itu lain-lain kita sengaja nang bahaya tadi biar sini boleh lah jelas itu kan ada semacam pengen anak dipuji mau bakurna baulah kamu nang alami memang ada banyak kiai-kiai banyak ya habaib memang ada beliau-beliau ya itu kelihatan tapi itu yang aneh itu pokoknya orang mu'alaf atau tiba-tiba orang kita janganlah bicara mu'alaf pokoknya kita orang baru mengaji baru aja gitu tiba-tiba sudah bentol-bentol pokoknya kan lain ya nah itu ya artinya boleh-boleh saja sah-sah saja kalau memang hitam itu tapi kadang digawi seorang itu maksud lo ya boleh memang ada yang bertanda itu silahkan ya kan tapi jangan digawi sehingga dengan kita menggawi itu kelihatan kita ini pengen disambat akhirnya nah itu ilahnya nih sebabnya ya kalau banyak kan yang hirang-hirang itu memang mereka ahli sujud insya Allah ini ahli sujud mereka yang ada bolehnya kalau digawi itu kan tujuannya apa kan lain dah kalau digawi itu Allah memberikan tanda itu ya itu karunia Allah hanarannya lawan pian ya nah itu karunia Allah yang berbahaya jadi kalau itu diulah-ulah diulah jadi lain modelnya ya lain ada modelnya 11 sampai 3 itu lain kok 3 sepertinya dipatok ular nah hantu sepeda motor ya nah itu atau bekas bisul bisa juga ya kalau nah jadi boleh artinya karena apa ya kalau bertanya tadi cuman jangan diulah-ulah ya jangan diulah-ulah karena banyak kiai-kiai banyak juga demikian masya Allah mereka yang ahli sujud orang-orang soleh orang bertakwa kepada Allah yang bahaya itu yang kalau diulah nah itu lain judulnya kalau diulah tadi karena di awal kalimat dengan di itu berarti ya sengaja ngarannya ya atau juga sujud terlalu berhimat juga, wah mau pulas,
nah lain lagi itu. Ya memang kita kalau di bab fikih itu kalau sujud memang istilahnya bujur-bujur sujud, ya itu kan apa? Itu normal orang sujud itu, ya normal sujud itu menekankan dahi kita. Bisa juga, bisa juga pasakan tadi landep. Bisa juga landep, landep. Pasakan sujud. Iya iya iya. Nah ini untuk lihat landep ini, pas bekunat lah pas kok, pas bekunat. Iya, ini bisa juga itu. Pas anu tipis bisa juga lah. Jadi karena ulin atau orang batu semen lah, kuyak. Busanya, busanya hilang. Landep tuh. Cepat tuh kalau mulang tuh. Jadi samping itu pulang ada cua. Jadi di sejadah itu rupanya di andaknya hirang itu lah. Ada model kayak Oli apa tuh itu lah. Ketua, gitu alis sejadahnya. Ada. Ya, kajut ulun melihat oh, apa ini modelnya? Jadi memang tekuyak itu tekuyak lain lagi. Ini sejadahnya hanya ada olinya. Ada hirang. La ilaha illallah ini lain. Ya. Yang jelas ya kita tidak sengaja, itu jangan disengaja lah pada dasarnya. Kalau tanda itu silahkan aja kepada Bapak itu mungkin karunia Allah, tapi jangan disengaja. Nah itu aja lah. Nah lalu kembali kepada hati yang keras tadi, maksudnya adalah Sayyidina Umar tadi dalam agama Allah. Beliau dijadikan satu contoh ya, orang yang keras dalam prinsipnya beliau itu dalam masalah agama, kan tidak tawar menawar beliau dalam hal agama ini ya. Itu wa ammar riqqah 'alal mu'minin. Nah kemudian yang ketiga adalah lembut, jadi kuat ya tadi dalam agama ya, kemudian keras dalam bersih hati dalam keyakinan, keras dalam agama, kemudian punya kelembutan. Nah, lembut. Jadi kadang bahapa aja aras-aras kada. Lembut kita kepada orang beriman. Ayyakuna rahiman bihim. Sayang lawan orang beriman. Maras kita lawan hubungan kekawanan inilah. Musyiqan, ya. Sayang sekali. Wa dzalika min asyrafil akhlaq. Itu adalah termasuk akhlak yang paling mulia. Wa afdalil khusal, sifat yang paling mulia. Dan itu disifatkan oleh Allah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam firman-Nya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dari Allah taala telah datang kepada kalian itu seorang utusan daripada golongan kalian. Ini kada bukan golongan jin lain ya, dari golongan kalian juga, manusia juga. Mereka akan tugas ke sana, yaitu istilah mereka itu salat di sana aja. Nah, itu ada, itu Allah memberikan kemuliaan kepada mereka, ya. Tapi mereka kadang kepada wali-wali ini, ya. Ini wali abdal. Nah, mereka itu kata Rasulullah tidak masuk surga bukan karena banyak salat dan sering puasa. Ada itu, ya. Akan tapi dengan apa? Dengan apa wali abdal itu? Bisalamati sudur, hati bersih. Nah ini, wah luar biasa inilah. Wasakhawatin nufus, pemurah, pemurah. Wah, ya. Warahmi kulli muslim, penyayang lawan setiap orang muslim pula. Nah ini, wah ini kita kan melihat orang-orang besar gitu kan ada ya, luar biasa. Mereka derajatnya abdal gitu. Ya. Sugih beliau rahmat orang-orang penuntut ilmu luar biasa sih. Ya. Lalu hati mereka bersih pula. Artinya urusan sih maksudnya lawan orang lainnya. Ya. Nah, karena dengan banyak kita urusan dalam manusia ini, kalau terpikirkan kan itu banyak pemikiran. Ini bisa lamati sudur biar nabi kita bisa lamati sudur, hati bersih lawan pemurah, jiwa pemurah ya. Warah mabikulimusnya itu kunci wali abdal. Bila kita dapat yang itu abdal atau orangnya itu, kita seringkan memanggil mereka istilahnya ya abdal,
Ya Aktab, Ya Anjab, Ya Autad, Ya Rijal Al-Ghaib. Ini pangkat-pangkat mereka semua, ada itu ya, ada pangkat-pangkat mereka itu semuanya ya. Jadi boleh memang kita bertawassul kepada mereka. Kita minta, bukan minta kepada mereka. Artinya tawassul dengan asar, dengan bekas-bekas mereka itu diperbolehkan kita. Mereka dengan kesolehan amal mereka, kedekatan mereka kepada Allah itu diperbolehkan kita ya, kepada wali-wali Allah Ta'ala ini. Dan bukan minta kepada mereka, tapi asar gawian mereka itu. Nah, dalam kitab Mafahim Yajib Antusahil Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ya, itu beliau kata, beliau bukan kepada orang, kami sadar betul, kata beliau, bukan tawassul itu bukan kepada orang, kami minta kepada Allah Ta'ala, tapi karena kesolehan mereka, karena amaliah mereka yang luar biasa. Jangan mereka untuk beramai-ramai ya, berbuat pelanggar-pelanggar, tapi mereka sangat-sangat menjaga sekali. Mereka hafal dengan Al-Quran, mereka hafal hadis. Oh, luar biasa mereka. Nah, kan mereka dengan Allah ya. Jadi bukan kami ini minta kepada mereka, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi ada tuduhan pada orang, tidak boleh katanya kan. Nah, kata beliau ditangkis di dalam kitab itu. Beliau mengatakan, kami semua sadar betul, kami tidak minta kepada mereka-mereka, tapi karena asar mereka, bekas-bekas mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, kami kepengen mereka, kami kepengen juga nanti itu sampaikan ya. Nah, itulah tabarukan ngarannya ya, ambil barokah mereka. Itu kuncinya, kata Rasulullah, abdal umatku, wali-wali abdal umatku itu, mereka tidak masuk surga dengan banyak sholat, banyak puasa, tapi dengan salamat as-sudur, bisalamat as-sudur, hati yang selamat dan pemurah dan rahmah kepada orang muslim. Lalu kata beliau, kata Imamul Haddad, ayo kultu wala ya paham ya, wala ya paham min hadal amar, tidak dipahami masalah ini, anna abdal laisu bin mukatirin minas shalah wa siyam. Tapi kalian jangan memahami bahwa orang-orang wali abdal itu mereka kadang mengerjakan, kadang banyak menggawi sholat atau tidak banyak puasa mereka ya, jangan salah, kata beliau. Tapi mereka justru banyak sholatnya, banyak puasanya mereka. Wa min ghairihimah dan amal sholihah, dan selain daripada itu, daripada amal-amalan soleh yang mereka miliki ya. Jadi mentang-mentang Rasul menyambat mereka itu bukan karena sholat, bukan karena puasanya yang memasukkan surga mereka itu ya. Lantas kita pikir, oh mereka pada sholat, kada banyak sholatnya, kada puasanya, kada. Bahkan mereka itu bujur-bujur ya, banyak juga puasanya, banyak ibadah mereka, sholatnya, wali-wali abdal tadi. Dan juga yang tiga kunci tadi dikerjakan oleh mereka. Sehingga lu pernah mengatakan ya, seorang wali itu mereka tidak mengeluh dengan sakit yang mereka rasakan. Si wali ini, nah ini rasa aib benar, subhanallah Allah Ta'ala. Ini kalau mengatakan, aduh ya Allah, ini ulun sakit, kepala ulun pening, hati ulun stres semuanya kan. Hati ulun ini galau kan gitu. Bahasa ini galau, itu galau ya. Kadang mereka kadang mengeluh hal itu ya, jauh mereka daripada ini wali-wali Allah Ta'ala tadi. Padahal mereka juga sholatnya luar biasa, ibadah mereka luar biasa ya. Walakin hadil awsab allati wasawu biha nabiyullah, sifat-sifat ini yang disifatkan oleh nabi kita, qaddamathum ilallah wa qarrabathum ilaih, itu yang mendekatkan mereka kepada Allah dan menjadikan mereka orang-orang utama di hadapan Allah. Lipat lihat wa syarafiha akthar min ghairiha min baqiyati a'malin as-salihah li'annaha min a'malil qulub ya. Jadi yang lain-lain beliau kerjakan juga amal-amal saleh, tapi intinya yang tiga tadi, intinya yang tiga tadi ya, yang tiga yang Allah sebutkan tadi itu adalah intinya. Karena itu pekerjaan-pekerjaan pekerjaan hati, salamat sudur, pemurah dan kasih sayang kepada orang muslim. Demikian yang Allah sampaikan.
Mudah-mudahan manfaat ada kita seberatan. Mohon maaf izin kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqan wa tafarruqan ma'suba wa ihdin bis salihati a'malana wa a'marana wa al-iman wa ihdin jam'an tawaffana wa antaradin anna wa la tuhina Allahumma fi ghafla wa la ta'akutna ala ghirra Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salah al-jasi wa dirruh wa tawbatan nasuhna ke Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Rabbana taqabbal minna inna kata sani wa la'alim wa tuba alaihna inna kata tawab al-rahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ibadu subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallam ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.